Oke, sobat teknik pendingin, di sini kita akan cek ampere pada AC Daikin 2PK dengan sistem kontaktor. Di sini ada 5 kabel ya. Kabel LN ini power atau power listrik. Jadi masuk ke sini dulu. Dan kabel 1 2 3 ini kabel konekan yang ke unit indoor. Jadi jika sistem kontaktor, powernya di unit outdoor ya. Jika kita cek di kabel 1 2 3, itu tidak akan bisa ya. Dan saya akan jelaskan sistem perkabelannya. Di sini bisa dilihat L di chamber ke 1 dan N di chamber ke 3. Jadi 1 3 ini power yang menuju ke unit indoor ya, jadi untuk menyalakan unit indoor. Dan nomor 2 ini perintah dari unit indoor untuk menyalakan kontaktor atau power yang menuju ke A1 atau A2 di kontaktor ya, jadi hanya untuk menyalakan kontaktor. Jadi tidak akan bisa jika kita cek ampere di kabel 1, 2, dan 3. Yang benar adalah kita cek ampere di kabel L dan N, karena yang langsung ke kompresor dan blower ya. Jadi banyak yang belum tahu ya, terutama pemula. Jadi sedikit informasi, karena jarang kita temui AC 2PK. Semoga bermanfaat.